Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang dijadwalkan harus memenuhi panggilan terkait kasus dugaan penistaan agama hari ini Senin, 3 Juli 2023. Terkait dengan kehadiran Panji Gumilang mengenai kasus tersebut hingga kini Bareskrim Polri belum mendapat konfirmasi. Diketahui sebelumnya, nasib Panji Gumilang perihal dugaan penistaan agama bakal ditentukan Selasa 4 Juli besok. Melalui gelar perkara tersebut, kepolisian akan menentukan apakah kasus tersebut masuk ke ranah pidana atau tidak. Seperti diketahui, Ponpes pimpinan Panji Gumilang diselimuti kontroversi. Pasalnya, Ponpes tersebut justru menyanyikan lagu Yahudi. Kemudian, khutbah salat Jumat diisi perempuan, hingga Panji Gumilang sempat menyatakan bahwa Al-Qur'an merupakan karangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!